Malam kenal pamit Komandan Kodim 0416 Bungo Tebo dari pejabat lama Letkol Infanteri Arianto Maskaris Bagio kepada Letkol Infanteri Evit Mirwan digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Bungo pada Kamis malam 21 Juli 2022. Bupati Bungo Haji Masyuri dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan selamat datang kepada Letkol Infanteri Evit Mirwan beserta dengan istri di Bumi Langka Serentak Limbai Seayun Kabupaten Bungo. Dan juga menyampaikan selamat bertugas di tempat yang baru kepada Letkol Infanteri Arianto Maskaris Bagio. Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada Letkol Infanteri Arianto Maskaris Bagio atas sinergi selama ini yang terjalin dengan baik dalam melayani masyarakat. Ia berharap sinergitas antara pemerintah daerah dengan Kodim 0416 Bungo Tebo tetap terjaga. Saya hadir di Pendopo Rumah Dinas Bupati ini dalam acara bisa sambut dan kenal pamit antara Dandim 0416 Bute yang lama saudara kami Pak Arianto Maskari dengan Komandan Kodim 0416 Bungo Tebo yang baru Pak Evit Mirwan serta Ibu. Pada kesempatan ini izinkan kami secara pribadi dan atas nama jajaran pemerintah Kabupaten Bungo menyampaikan ucapan selamat datang kepada Pak Evit Mirwan di Bumi Langka Serentak Limbai Seayun Kabupaten Bungo yang kami cinta ini. Inilah Kabupaten Bungo, wilayah barat Provinsi Jambi ini, mudah-mudahan Bapak betah di sini. Malam kenal pamit Komandan Kodim 0416 Bungo Tebo juga dihadiri oleh Wakil Bupati Bungo Haji Safrudin Dwi Aprianto beserta dengan istri, Sekda Bungo dan unsur Forkompimda Kabupaten Bungo. Perlu diketahui, Letkol Infanteri Evit Mirwan resmi menjabat Komandan Kodim 0416 Bungo Tebo yang sebelumnya menjabat sebagai Danden Inteldam 1 Bukit Barisan. Dan Letkol Infanteri Arianto Maskaris Bagio berpindah tugas dengan jabatan yang baru sebagai Irjalok Itutum Itdam 2 Sriwijaya. Muara Bungo, Ismail Marzuki, Bungo TV.